Habis pertandingan kita kemarin melawan Maropen, setelah kita posisi menang, tentu ada evaluasi dengan kondisi fisik pemain yang nampak kurang maksimal. Itu kita akui bahwa memang Maropen dengan pemain muda yang mayoritas, mobilitas tinggi, kita agak kewalahan. Oleh sebab itu kita tidak bisa meng-up kondisi fisik pemain segera, tapi dengan recovery ada sedikit penambahan-penambahan daya tahan dalam rangka persiapan tim menjelang lawan Palu di hari Rabu nanti. Seperti itu. Tadi kita recovery, tapi saya agak naikkan sedikit dengan menggunakan bola, ada fase transisi, posisi negatif. Ini juga dalam rangka memperbaiki dari aspek kognitif pemain, bagaimana hilang bola, bagaimana pada saat menguasai bola, sehingga terpaksa dia juga memaksakan untuk selalu bergerak secara fisik. Itu yang kita